Ceng, sarapan dulu. Saya belum lapar, Kom. Kamu aja yang makan duluan. Ceng, kamu tuh harus makan, Ceng. Harus ada tenaga, biar kuat cari Lilisnya. Lilis tadi mana ya, Komnya? Ini kan kita mau cari, Ceng. Sabar, Ceng. Ceng, sekarang kita udah di Kuala Lumpur nih, Ceng. Tinggal deket lagi ini. Ya udah, makanya ayo cari. Ya, makan dulu. Innalillahi. Siapa? Esi. Sebentar, kamu duluan. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kamu sudah melanggar perjanjian, Sarkum. Melanggar perjanjian apaan sih? Kan saya sudah bilang, tiap 3 jam sekali kamu laporan ke saya. Iya, nanti lapor. Bukannya nanti, tapi harusnya semalam. Semalam? Ya, semalam. Perjanjiannya tertulis di atas materai dan cap jempol. 3 jam sekali kamu laporan. Sekarang yang mau dilaporin apaan sih, Pak Ustadz? Bingung saya sama Pak Ustadz. Aceh kan di kamar sama saya. Cek hati di kamarnya. Bukan soal itu. Apa? Perjanjian tetap perjanjian, Tarkum. Tiap 3 jam sekali, kamu laporan ke saya. Ya ampun, kalau semalam takutnya kan ganggu Pak Ustadz tidur. Gimana sih? So tahu. Ingat, kamu sudah tanda tangan dan cap jempol di atas surat perjanjian. Iya, nanti lapor. Setiap 3 jam sekali. 2 jam. 3 jam lah, 3 jam. Ntar, setiap 3 jam sekali lapor. Gak pinter-pinter kamu. Yang begini aja, harus diingetin melulu. Emang semalam Pak Ustadz gak tidur? Nungguin? Wah, jangan banyak tanya. Hah? Saya lagi sebel sama kamu. Ingat, tiap 3 jam sekali. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceng. Kamu belum makan? Saya belum bisa makan, Kom. Makanya nanti aja ya, Komnya. Makan dulu, makan. Yuk. Cari Lilis dulu, Kom. Akum teh kenapa ya? Semalam sholat maghrib nggak ada. Sholat isya nggak ada. Tadi sholat subuh juga nggak ada di musola. Aceng juga nggak ada, tuh, Nat. Bang Idoy. Pan Bang Aku sama Bang Aceng lagi pergi. Akum sama Aceng pergi kemana? Pergi ke Malaysia. Mau apa dia ke Malaysia? Mau nyari Po Lilis. Kamu mana, Nap? Kalau Akum sama Aceng mau cari Lilis, ya bukan ke Malaysia tuh, tapi ke Hong Kong. Lilis kan kerjanya di Hong Kong, bukan di Malaysia. Mama kamu, sayang. Iya, Bang Ido, iya. Iya apanya? Iya udah. Anterin Jennifer ke sekolah dulu ya. Oh iya. Saya lupa. Ayo, Seng. Iya, Pak. Ma, Jennifer sekolah dulu ya. Iya, sayang. Saya antar Jennifer dulu ya, Nat. Iya, Bang Idoy. Ya. Sebentar, sayang. Kenapa lagi nih? Sayang, Om Akum sama Om Aceng ke Hong Kong apa ke Malaysia ya? Ke Malaysia, Pak. Ke Malaysia ya? Iya. Ini Ciyoyo udah tahu belum ya? Kalau Lilis pindah kerja dari Hong Kong ke Malaysia. Papa teh takut ini, sayang. Takut kayak mamanya Kak Edward. Bang Idoy. Nah. Anterin Jennifer ke sekolah dulu ya. Oh iya. Maaf, Pak, tuh saya lupa. Ayo, Seh. Iya, Pak. Tertelat lagi. Hati-hati, Bang Idoy. Iya, Nap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Debi udah sarapan? Sudah, Nek. Tadi kasih Debi ke nasi goreng. Oh.
Beneran, Nek. Cindy yang bikin. Kasih nanya, Deb. Enak kok kayak Edward. Yes. Yaudah, Nek. Ngatur banget tuh, Nek. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa perasaan gak enak ya? Kau, kamu mau ngapain pulang dulu? Kalau dia mau lihat Asti, siapa tahu bapak kalau dia teh pulang. Klau, bapak kamu. Kamu mau bilang bapak kalau dia nggak pulang ya? Enggak, bukan gitu. Asti nggak bilang kayak gitu. Ayo ke rumah kamu yuk. Kalau dia aja. Ayo, mumpung mama nggak ada, kita naik motor aja. Naik motor? Iya, naik motor biar cepet. Asti ambil dulu ya motornya ya. Mang Ocat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, ada apa Mang Ocat? Maaf, Mang. Semalam jualannya rame. Alhamdulillah, rame. Iya, alhamdulillah kalau rame. Saya sedang dengernya. Ayo, Mang. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sayur, bapak-bapak sayur, yur, bapak-bapak sayur, sayur. Ya ampun Ceng, makannya dikit banget. Saya ambilin mangkuknya ya. Gak usah kok, ini udah cukup banyak buat saya, udah gak usah. Makannya harus banyak, yuk. Jangan nanti kamu sakit. Kum, saya tuh lagi gak nafsu makan, udah biarin aja. Ceng. Kang Aceng gimana tidurnya semalam nyenyak? Saya tuh gak bisa tidur semalam, saya kepikiran terus. Insya Allah. Hari ini kita cari Celilis ya. Kang Aceng kok makannya sedikit? Nambah atuh nasinya atau lauknya yang banyak? Gak usah aja, terima kasih. Segini aja. Jangan atuh. Nanti kalau makannya sedikit sakit. Hayu atuh saya temenin yuk. Ambil lagi. Lihat tuh mah, sarkum mah goceng. Pasti lagi terkagum-kagum lihat makan-makanan enak di sini mah. Aduh, maaf ya Maya, teman-teman papa teh pada kampungan, norak. Ya kasih tahu atuh sama papa. Kita teh kan kesini membawa nama baik Ciraos, nama baik Indonesia. Jangan sampai malu-maluin. Apa kata dunia? Dunia terbalik mah. Ayo. Sarkum, bingung ya lihat makanan-makanan enak di sini. Hah? Makan di restoran mahal. Makanya sering-sering bergaul sama orang kaya. Jadi kalau masuk restoran mahal tidak norak. Mak, lihat. Makannya sok-sokan sekali. Lihat. Sarkum, kalau biasa makan nasi sama garam, jangan coba-coba makanan mewah begitu. Ikan sama kentang goreng begitu emang cocok di perut kamu. Ntar yang ada sakit perut, tau gak? Dan kalau kamu makan-makan dulu sana. Maaf ya Sarkum ya. Kita mah orang kaya mah. Kalau makan tuh disediain. Bukan ngambil sendiri kayak kalian. Perut kamu teh kenapa sih? Nggak di Ciraos, nggak di Malaysia. Selalu aja bikin riwuh. Goceng. Kamu itu ya, jangan cari kesempatan dalam pencarian. Kamu kesini ini cari Lilis. Bukan pacaran sama Ati. Astagfirullahaladzim mulut kamu nyadangnya. Kang Aceng.
Oh, no, Pak. Oh, yes, Ma. Lihat, Ma. Orang miskin zaman now, Ma. Tidak punya adab. Menunjukkan kemesraan depan orang banyak, coba. Astagfirullahaladzim. Foto, 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 Ma. Oh, no. Ma, sempet. Astagfirullahaladzim. Makanya disempetin, atuh, Ma, yang sigap. Jangan mengongwai. Goceng, ingat ya, kamu kesini cari Lilis, bukan pacaran. Kum, gimana ini urusannya? Udah, abis ini juga mau cari Lilis, ah. Jangan cuma rencana, ya. Kebanyakan basa-basi, tau gak? Udah lah, cuma cari Lilis, gak bakal ketemu. Astagfirullahaladzim, mulut kamunya. Itu penuh masalah bener ngomongnya, sembarangan. Eh, Goceng, kamu. Ah, udah atuh, Pak. Ngabisin energi ngomong sama orang miskin. Ini itu kita makan, yuk. Iya sih. Yaudah, yuk. Makan sana yang jauh. Barangan kalau ngomong kayak orang jadi lapar aja. Nggak jadi ditemenin Cati, apa? Gue ambil makannya. Ayo Kang Aceh nambah makannya, ayo. Ayo Cek. Ayo Cek, temenin Cek. Saya ikut bertiga. Nggak usah, kamu lah makan aja dulu. Ayo.